apa yang perlu untuk unsur-unsur kenegaraan sama ada keselamatan. Kalau telah pun wujud unsur-unsur keselamatan itu dilanggar, maka perlu bergerak. Betul. Kerana kalau tidak ada sebarang hukuman, mereka buat begini, ini akan menyebabkan keberanian itu dia macam virus. Dia tengok yang dia buat, lepas. Yeah. Okey, akan pergi kepada yang kedua. Kedua pun lepas. Dia akan pergi kepada tiga. Tiga pun lepas. Tapi untuk menggunakan hukuman ini bagi saya pun tak cukup. Sebab hukuman ini mungkin boleh menyebabkan meredakan keadaan sementara. Tetapi yang ada dalam otak, yang ada dalam hati itu tidak keluar. Dia tidak ditarik keluar. Dia tidak dijawab. Sebab itu bila berlakunya satu viral ke ataupun kenyataan ke mana-mana tokoh ke orang agama ke yang viral itu, apabila agensi-agensi, tidak ada agensi khusus untuk menjawab secara sistematik, lewat sejam, apentah lagi setengah hari, apentah lagi satu hari, percayalah benda itu telah menjadi konsumsi publik, konsumsi awam. Orang awam dah menganggap itu fakta. Sebab itu kecepatan di dalam memberikan respon ini penting. Bukan dulu, tak apa kita meeting dulu, tak apa kita nak tanya dulu. Kadang-kadang benda itu, contoh, berhari-hari agensi ataupun pihak yang bertanggungjawab dalam urusan agama di peringkat federal untuk mengeluarkan kenyataan terhadap tuduhan 200 sekolah agama bakal kononnya akan ditutup itu, berapa lama dah selepas kenyataan itu dibuat? Ada yang kata kat saya mungkin nak pergi meeting. Dah. Nanti dulu. Ini telah pun disebutkan dua kali pada bulan Jun ataupun Julai dalam Dewan Undangan Negeri Selangor. Faktanya telah ada. Mereka hanya repeat saja. Mereka recycle balik fitnah tersebut. Anda boleh dengan satu call tanya terus. Kalau sebab itu penting. Kenapa yang selalu saya katakan kerja-kerja pro bono ni tak boleh selamanya diarahkan untuk bekerja. Kerana pertama dia pro bono. Bila dia pro bono bermaksud dia percuma. Dan kita pun ada kerja kita lain. Okey, ada waktu kadang orang hantar saya berpuluh sama ada di TikTok ke di Twitter, orang hantar mesej kata tolong doktor untuk jawab ni, boleh tak doktor respon. Kadang saya ada kerja saya yang lain. Tak apalah, nanti petang ke ataupun malam ke saya ada kekosongan, saya akan buat respon saya. Itu yang pertama. Kedua, kenapa pro bono ini akan bermasalah? Kerana dia tidak ada otoriti di dalam untuk mendapatkan maklumat. Betul. Siapa saya untuk pergi tiba-tiba telefon JAKIM ke, telefon pejabat agama, pejabat menteri agama ke, telefon YADIM ke, telefon AIKIM ke? Saya tak ada. Dan dia akan kata, siapa awak yang awak nak buat maklumat ini? Mereka pun akan berhati-hati. Mana tahu saya scammer ke, saya apa kan? Jadi itu masalah dia. Betul. Sebab itu kalau sekarang ini anda telah pun buat lantikan dan ada orang yang telah lantikan, persoalan dia apa yang dapat dizahirkan daripada jawatan dan pejawatan itu? Saudara Zawazi, jawatan itu datang dengan perul yang tidak kecil. Lantikan-lantikan dahsyat tu. Kadang-kadang sampai saya tengok ada lantikan kawan satu orang tu sampai 3-4 macam tak ada orang lain. Dia sahaja ada. Muka datang ni lantikan, dia juga lantikan tang tu. Bila tengok gaya macam cyber trooper dah kan. Datuknya awak buatlah kerja dengan ada mandat daripada kerajaan dan berautoriti. Betul. So, adakah ini sekadar membedak-bedakkan ghanimah, ghanimah perang ataupun harta rampasan perang, ataupun anda tahu bahawa anda ada kerja kena buat dan apa dampak dan hasilnya tak perlu jauh-jauh. Apa yang berlaku dalam PRN yang lalu dan itu telah pun disebut di peringkat awal. Saya dah sebut di peringkat hampir kepada mereka yang menyandang tu, saya kadang mesej saya bercakap, dia kata buat, ia akan memberikan impak besar dalam PRN. Dia akan memberikan impak besar dalam PRN. Isunya bukan sekadar PRN sahaja, tetapi ia merosakkan pemikiran rakyat Malaysia itu sendiri. Dengan merasa okey untuk maki orang, okey untuk hina orang, okey untuk fitnah orang, okey untuk mendoakan kematian orang. Jadi saya pun kata, dan dia seolah ambil maklum dan insyaAllah nanti anak akan cubalah buat. Berbulan-bulan tak buat apa. Dan dulu bila saya cakap, sebab saya umumkan, memang saya tak ada parti. Saya tidak berparti, saya tidak menjadi ahli pada mana-mana parti. Bila saya kritik, saya tegur macam ni dulu, orang akan kata, dia inilah bekas parti dia. Orang maki macam-macam. Tapi bila saya keluarkan respon saya yang membela dan memberikan fakta berkaitan untuk menyokong kerajaan pada, orang puji. Jadi saya mohon, janganlah hanya melihat bila kritikan, teguran itu sebagai tanda musuh kepada kalian. Kerana dalam sebuah kerajaan perpaduan ini yang diperlukan adalah nasihat yang jujur, bukan kepada pengampu-pengampu. Nasihat yang jujur tu pun nak tahu macam mana. Bila dia berikan nasihat, dia tak guna fitnah, dia tak guna maki hamun, dia tak guna caci maki, dah.
Jadi saya nak bagi tahu, berikan message, dan alhamdulillah ini secara live dan akan record mak perbincangan kita. Kenapa saya berani? Sebab dulu kita dah bincang di sini dan ia benar-benar berlaku. Dan saya mohon supaya untuk ialah saya mungkin lebih diplomatik, Saudara Zawazi mungkin lebih lebih apa terbuka dan juga lebih lebih jujur. Tapi itulah, nak kata ada yang tak buat kerja, ada ada yang buat kerja tapi impak tak ada pun ada, ada yang tengah mungkin masih lagi honeymoon pun ada. Jadi berubahlah, sebab percayalah, anda mungkin kata sabar, pihak yang satu lagi tu tak pernah bersabar. Ada waktu kalau dia boleh untuk tukar kerajaan, untuk ulang langkah syaratan, dia akan buat. Percayalah, dia tak pernah, tak pernah stop, dia tak pernah bosan, sebab dia tahu ada banyak lagi kemungkinan penemuan-penemuan tentang salah guna kuasa, tentang rasuah dan yang lain-lain. Sebab itu di pihak kita ataupun di pihak kerajaan perpaduan perlu untuk senantiasa bergerak cepat dan bukan sekadar menangguh-nangguhkan tindakan.